Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kameramen yang mulai? Geser ke sini dikit dan ke sana. Itu lightingnya kegedean ini, silang ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila wa syukurillah wa ni'matillah, haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak saudaraku di Mokong Dada ya, dari Sabang sampai Merauke, luar negeri ya, seluruh dunia ya, Taiwan, Hong Kong, Singapura, semuanya, Abu Dhabi ya, Arab Saudi ya, semua kalian sehat walafiat di mudah kebaikannya. Jadi kita soal live ini ya, untuk saudaraku semuanya di Mokong Dada. Tadi Gusi udah, Batompel udah, Masa Pandawaka udah. Sekarang kita lagi berkumpul nih semua nih, Batompel, Gusi udah semuanya ya. Lagi tirakat di dalam. Ya makanya saya buru beres, saya tinggalkan saja. Nah, lagi tirakat di dalam. Untuk menentukan nasibnya lintang. Hidup dan mati, makanya semua pada tirakat ya. Ya kalau namanya badar ini bandel ya. Gue gak mau pengen ngasih kabar dulu sebentar. Kalau Batompel sana. Masa Pandawaka semuanya lagi di dalam, lagi kita tirakat pas baru saya masuk ya. Kita sapa-sapa dulu aja ya. Ika Siska, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir. Ayu Bening, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kim Menggolo, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kim Menggolo juga akan ikut ya untuk menghancurkan yang Jimbe ya. Ayu Bening, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rauhun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koiriyah Uun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pipi Chandra, amin ya. Yang untuk Sofi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Atiaku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana itu Kang? Ini saya lagi ada di pesisir ya. Nggak jauh lah lokasinya, nggak begitu jauh, misal sekitar berapa kilo ya. Maka kita ke suatu tempat, kita mau persiapan dulu jasmani rohaninya biar si kuntet tahajat nantinya ya. Untuk saudaraku semuanya yang belum tersapa, yang belum salam, saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, cuacanya sangat dingin sekali ini, pantai ya, sangat dingin sekali. Makanya saya juga ini disediain kopi ya, kopi sama biasa ya, sama yang punya rumah di sini lah ya, saudaraku semuanya. Ya, patepang dinya. Ya gitu untuk saudaraku semuanya. Jadi Mbak Tompel, Gus Yuda, ya Kim Menggolo juga ini mengecek ke sini. Kim Menggolo juga mengecek ya. Lagi pada tirakat semua. Dan benar kata Master Panawaki, kita jam 3 atau jam berapa kita, waktu yang tepat ya. Bukan nikah saja waktu yang dicari yang tepat, tapi untuk ini juga, misi ini waktu yang tepat. Apesnya, dinginnya si kuntet ya, selalu semuanya. Amin, terima kasih banyak Ina Marlina ya, terima kasih banyak. Jadi kita ini tidak sembarangan ya, saudaraku semuanya, saudaraku, saudariku semuanya, kita tidak sembarangan untuk mencari Den Lintang ini ya. Soalnya ini malam terakhir. Oh enggak, sekarang enggak tahu lah ya, tergantung dari para sehu-sehu. Ya kalau saya bukan sehu, suhu ya. Jadi sangat-sangat menentukan ya. Mudah-mudahan besok ini bisa langsung ya keambil dari lintangnya. Soalnya udah kelamaan banget ya. Jadi menurut semua praktisi-praktisi yang mau bantu dari lintang ini, jadi ada batas waktunya. Kalau kita melewati batas waktunya sejam atau berapa detik, wah, kalau walam dari lintang akan jadi pengu.
penguasa kegelapan. Iblis. Iblis. Ya. Jangan lupa bantu like dan subrek-subrek. Kalong Jalu, Pandawa HK, Kusyuda Pratama, Mbah Tompra Official ya. Dan banyak sebanyak juga Guru Kimercon, Kimonggolo, Rino Cewek ya. Banyak lah saudaraku semuanya, bantu support-supportnya biar kami semangat ya. Erik Febrian malam juga ya, mau menjelang pagi ya, soalnya dingin banget nih, makanya pakai jaket. Jadi persiapannya kita harus matang ya, terus saudaraku semuanya. Jangan lupa ngopi dulu, gelasnya juga ya, mungil ya. I like this. Gimana suaranya? Suaranya gimana suaranya? Ini serangan-serangan goib ya. Makanya pada di sini pakai sarung ya. Pakai sarung. Bagus. Ya, jadi serangan-serangan goib yang sangat-sangat dahsyat. Ya, si kuntet. Dia sudah menunggu juga, dia sedang mempersiapkan. Yang saya lihat tadi kita sempat sebelum mulai Ti sama Kimonggolo, semuanya sebelum mulai semuanya sama Rino Cewek ya. Kita mempersiapkan diri, kita menerawang lokasinya Den Lintang di mana. Ternyata aura-auranya ya di pakai halimun. Makanya sangat parah sekali ya. Kita enggak main-main, maka jam segini saya ngabarin mudah-mudahan nih. Ya untuk semua tim tidak terjadi yang tidak diinginkan. Saya nggak nyaman dulu ke sini. Ya. Amin ya rabbal alamin ya. Suara-suaranya udah untuk saudaraku semua bisa lihat di belakang saya. Ya, di belakang saya bisa lihat. Kita nggak main-main nih. Asia tidak bagus. Assalamualaikum Bang Badar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rival 09 Rifai. Pipit Sandra. Pisang gorengnya gak ada pisang goreng. Ini aja dikasih kopi udah alhamdulillah ya. Dikasih kopi, dikasih tempat ya. Itu untuk saudaraku semuanya. Apa mau ekspor dulu? Enggak, kita gak akan ekspor ya. Jadi kita cuma memberitahukan saja untuk Delintang itu sangat sebentar waktunya ya. Jadi kita semua tirakat ya, tirakat di kamar, udah sediakan kamarnya sama Gusuda, Mbak Tompet juga Gusuda udah menghajar ya. Menghajar juga sebenarnya aslinya si Kunti itu kan rambutnya itu bisa berubah-ubah ya. Ya punya halimun juga punya apanya, intinya lah semuanya si kutek-kutek lah, liar lah ya. Saya juga liar itu si Kuntet tuh. Datang hidup. Kan capek. Ya. Ambadar gak curhat kami ke Mas Lima lagi. Ini kita lagi membagi tugas untuk semuanya. Saudaraku semua membagi tugas. Ya.
bagi tugas untuk pencarian dan lintang. Dan di sana juga ada Pak Demanto, ya, ada Tony, ya, ada Adi Kadabra, ya. Cukuplah, cukup untuk di sananya, cukuplah. Kita di sini lagi membantu saudara kita semuanya, ya. Soalnya ini yang dilihat-lihat tadi kita udah di terawang-terawang, ya. Besok itu malam terakhir kalau tidak bisa menyelamatkan Deli Lintang. Ya. Kalau dia tidak, kalau enggak di kegelapan, raja kegelapan, ya. Makanya kita persiapan kita ini harus benar-benar matang, ya. Kalau enggak matang, bahaya. Ya. Salah satu dari kita akan jadi ada korban. Ini mudah-mudahan insya Allah enggak sih, ya. Soalnya Master Pandawaka, Mbak Tompel, gue sudah semuanya udah mumpuni, ya. Saya lihat lu jadi enggak enak nih. Soalnya banyak yang melihat di sini, ya. Ya, liar, ya. Semangkanya untuk saudaraku semuanya yang Rehan Ray 02. Manusia itu enggak ada yang sempurna, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita doakan saja. Nanti juga akan akur. Doakan saja. Ya. Kok mendung, mungkin masih hujan adikku, tapi tetap semangat. Ya, tetap semangat. Kita di sini tetap semangat. Saya melihat di bawah pohon saudaraku ada yang mantau. Ya, bisa dilihat semuanya nih. Di belakang-belakang sini, lihat. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku semuanya. Makanya kita tidak main-main tuh yang begini. Ini Ki Manggolo supernatural juga. Ya, dia bisa tahu keberadaan kita di mana. Bukan. Jadi Kakang Pandawa beda lagi lokasinya. Ya, untuk saudaraku semuanya. Smoking. Biar lebih tenang. Ki Manggolo, Mas Rino, smoking dulu sebelum kita nanti masuk. Ya, jam 1, ya. Soalnya kita gak main-main, ya. Kita gak main-main. Kenapa sih kuntet-kuntet pengen Den Lintang? Ayo, kenapa? Karena Den Lintang itu sangat-sangat bukan ibarat, ya. Seperti buah nangka. Itulah Den Lintang. Kenapa harus ditarik lagi sama si kuntet-kuntet? Ya, sudah aku semuanya silau sih jadinya. Ya, saya ucapkan lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, saudaraku di berada, semua kalian yang sehat walafiat, ya. Jadi saya minta doa lagi untuk saudaraku semuanya. Perjalanan kita nanti jam 3, ya, jam 4, jam 3, ya, habis sholat subuh. Kita akan langsung menyusuri. Telat sedikit Den Lintang bisa, kalau enggak jadi penguasa kegelapan. Ya. Ntar saya ambil tas dulu, ya. Maaf, saya biasa tidak pakai sarung, jadi pakai sarung, ya. Soalnya ini lagi sakral, ya. Lagi sakral, kita nggak bisa main-main, ya. Waktunya kita menghajar si kuntet, celana sobek. Ya, tapi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita serapi, ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak, ya. Ya, tetap semangat. Kita di sini tetap semangat karena Den Lintang itu ada saya juga, ya. Den Lintang. Dan alhamdulillah juga Ipat Putri pun sudah kembali pulih karena udah dicopot, ya. Copot talinya, ya. Ikat kepalanya, ya. Tumben. PJ apa, ya? Oh, pakai sarung. Ya, kita habis tirakat. Jadi tirakat dulu di mana keberadaan Den Lintang. Biar kita tidak dengan hawa nafsu, ya. Dengan hawa nafsu. So, pasti ada aja, ya, namanya seton, ya. Untuk menyelamatkan Den Lintang, jadi biar kita tidak salah kaprah, tidak kita salah jalan. Soalnya
di lintang ini sangat berharga sekali ya. Takutnya kita menghadang kena ke lintang, kan dia bisa merubah, merubah ya, agar rupa ya, terus dagu semuanya. Aduh, kalau pakai sarung susah ya, kalau pakai sarung itu susah ya, terus daraku semuanya ya. Waalaikumsalam untuk Kang Raihan ya, waalaikumsalam. Ini banyak suara-suara, ini udah bau ya, bau menyengat ya. Kayaknya si kontek-kontek udah mengirim pasukannya untuk menghadang kita semua di sini ya, menghadang kita semua biar tidak ketemu dengan Denintang. Ini lokasinya sangat dahsyat ya. Insya Allah kanda proteng ya, itu sebenarnya bukan kanda proteng sebenarnya ya. Kanda proteng itu orang yang sangat baik, tutur katanya ya. Makanya doakan yang fans dari kanda proteng. Sama kameramennya doakan tuh yang berdua biar sehat-sehat walafiat ya. Doa, tanpa doa kalian ya, kita bukan apa-apa untuk daraku semuanya. Ya, gak apa-apa ya. Pakai sarung ribet ya kanda, nginjek. Iya, gak jing-jing mulu kayak begini nih. Susah, masa harus begini nanti eslor ketemu kontaknya, gak mungkin ya kan? Iya. Ya, gimana kabarnya? Insya Allah secepatnya akan selesai misi kita juga di sini masih banyak ya. Kita lagi berbenah dulu. Nah kan kita belah sana ya. Di sini kurang nyaman. Kita pindahkan dulu ya, terus saudaraku ya. Gimana, kesilauan gak nih? Wah, silau banget ya, diraku ya. Den Lintang itu muridnya Gus Yuda Pratama ya, terus saudaraku semuanya. Jadi masih banyak ya ceritanya ya di situ ya. Intinya kita harus ketemu dengan Den Lintang dulu aja ya. Dik silau malah gelap. Tapi gimana untuk gambarnya sekarang, gelap nggak? Lagu Janjimu Taro. Saya nggak ngerti itu bahasanya apa, nggak ngerti saya. Amin ya, amin ya rabbal alamin ya. Iya, di belakang sono tadi ada yang lewatnya. Terus saudaraku semua bisa lihat. Itu masih ada yang mantau juga di si kontetku. Mengirim untuk kita tidak jadi ke suatu lokasi. Ya, lokasi tersebut. Soalnya ini tidak begitu jauh. Kalau naik kendaraan itu sekitar 15 menit. Ya, kalau jalan lumayan ya.
Kalian bisa dengar gak ada suara cewek? Ya. Salam dari Malaysia, waalaikumsalam ya untuk Lizai family. Jadi untuk saudaraku semuanya, saya minta doa lagi ya. Mudah-mudahan besok itu waktu terakhir ya. Waktu terakhir. Makanya di sini sangat bau-bau dupa di sini. Kita nggak main-main, jadi kita ritual ya, berdoa bersama untuk keselamatan Den Lintang. Tuh kan. Di mana-mana toke pasti ada. Hitung tokenya ya. Oh, lihat, dengar sendiri. Enam kali tokenya suaranya. Insya Allah kita berhasil ya. Insya Allah kita berhasil untuk menyelamatkan Den Lintang. Waalaikumsalam ya. Salam juga dari Kalong Jali ya, Sulawesi Selatan. Iya. Saudaraku semuanya. Di samping saya ini pohon bergerak sendiri nih. Tapi di belakang saya. Monggo lihat nih, kalau Rinos melihat ya. Bisa melihat belakang saya ini. Semoga kalian 10 kali semangat doa yang terbaik dari Malaysia. Terima kasih banyak yang dari Malaysia ya, pokoknya dari seluruh dunia. Sehat walafiat, sehat afiat, dimudahkan rezekinya, dikabul hajatnya ya semuanya ya. Intinya jaga kesehatan. Jangan lupa mangan ya, makan. Insya Allah kalau BLS tidak akan dapat sini sama pendawaka ya, akan mengasih informasi lagi soal ini. Oh, saya nggak punya jam, lupa, ini jam gaib ya. Ini kita lagi berkumpul semua sama Mbah Tompel, sama Gus Yuda, Mas Pandawaka, Kimong juga ada tadi, dia sempat ngechat di sini, Rino ya. Jadi kita di sini ini lagi berunding, lagi mengatur siasat-siasat ya. Lagi mengatur siasat untuk menyelamatkan Den Lintang ya. Kok suara ndut-ndutan? Apanya yang suara ndut-ndutan nih? Kayaknya perutnya tuh yang ndut-ndutan ya. Kang Badar, minta aja anti tong pes apa ya? Jelas semuanya. Itu bisa nanti dipertanyakan ke Gus Yuda, ke Mbah Tompel, ke Mas Pandawa, ke Kimonggolo ya, atau Rino C, bisa ditanyakan ya. Ini udah ada suara-suara Den Lintang. Tolong. Kalian kalau bisa jelas mendengarnya pasti bisa mendengar. Den Lintang, dia membutuhkan pertolongan. Ya, itu saudaraku semuanya. Ini sangat-sangat menentukan nih. Menentukan untuk keselamatan Den Lintang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tegina Reog ya. Kalian bisa merasakan apa yang dirasakan Den Lintang. Den Lintang itu orangnya sangat polos ya, belum ngerti apa-apa. Kenapa si kutet-kutet, saya bicara lagi, kenapa si kutet-kutet ingin mengambil Den Lintang? Karena di dalam tubuh Den Lintang itu ada sesuatu. Nah, dia akan menjadi raja kegelapan. Kalau dicabut sama Gus Yuda kan. Dan, ya. Sendiri orangnya samori. Love you, gimana caranya tuh? Pasti saudaraku semuanya kalau fans-fansnya Den Lintang bilang gimana? Love you ya. Ya, saudaraku semuanya. Masa gak kedengaran sih? Ini kedengaran ada ini. Suara Den Lintang. Minta tolong dia. Ya. Kok sarang heo
itu mah sarang madu dong ya, bukan sarang heo. Kalau di Sunda itu sarang heot, ngeheot ya. Ini ngeheot. Ini nggak ngerti bahasa sarang heo-heo juga sarang madu. Jelas suaranya semua terus kanda ya. Saya silau sebenarnya ini ya, dudraku semuanya. Oh ya, belum beres katanya. Ya, belum pada beres, belum. Nanti insya Allah kalau udah beres, pasti bakal kesini berkumpul. Ya, intinya kita smoking, kopi dulu, rokok dulu ya. Mudah-mudahan gak sampai terjadi lintang kanda. Nah, I love you, kata Den Lintang. Oh, I love you, gitu ya. Jadi gini, katakannya I love you, pasti kalian kangen semuanya kepada Den Lintang kan. Intinya smoking dulu, bismillah. Ya, I love you ya. Sarang heo punyanya Bajang. Ya. Kau punya kelong jalu apa ya? Sarang tawon sepertinya. Nah, kita jauhan silau ya. Daraku semuanya silau. Kalian dengar enggak? Ada yang srik. Ya. Oh, berarti I love you ya. Pamit dulu diri Kang. Terima kasih banyak rawan-rawan ya. I love you kata oh, I love you. Ya, makanya jadi bingung ini. I love you. Itu kata dari Lintang, I love you kalau kata kalong jelo apa ya? Aduh. Jadi kita hiburan dulu sejenaknya sebelum besok beraktivitas kita menggempur si siapa namanya? Si kontet-kontet. Ya, kita jadi hiburan dulu sejenak dulu biar enggak tegang ya. Bukan suara jangkrik tapi suara hatinya Badar sedang bergetar-getar dengan alunan-alunan ombak yang sangat wes-wes katanya itu ya. Oh, wa aini. Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah kiriman-kiriman ya, kiriman-kiriman si kuntet-kuntet. Astagfirullahalazim. Enggak tahu saya ini apa nih. Coba saya deteksi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah ngasih ancaman ya. Udah ngasih ancaman itu. Udah ngasih ancaman biar semua tiraka supranatural di sini dan saya juga di sini gagal. Karena udah ada kiriman-kiriman. Ini enggak ada apa-apa loh ini. Dari semuanya. Masa begini bisa nyala? Tidak mungkin. Ini korek ada. Ya, ini enggak mungkin. Saya juga bingung ini kan. Jadi untuk logika kita tidak bisa untuk menerjemahkan. Khusus supernatural yang lain, khusus yang supernatural bisa deteksi itu kiriman. Seperti Banaspati. Kalau pati kan muter. Namanya orang juga pasti kaget, kan mungkin enggak kaget yang begitu. Ya, tapi tetap dalam hati kita zikrullah ya. Dengarku semuanya. Like uga jangan cuma komen. Gak fokus kenapa? Soalnya pikiran saya ini udah di seberang untuk Den Lintang. Tenang aja, smoking. Mau tarik sis, udah main-main. Aduh. Ini di dalam sepertinya gue sudah semuanya nih. Ini Abang Menel, Ruki Mercon lagi ribut, ya karena pantai selatan. Kalian tahu sendiri. Saya di luar aja udah diserang dengan beginian ya, apalagi yang di dalam. Makanya saya minta doa lagi pada saudaraku semuanya,
sampai serak ya. Semoga perjalanan kami dipermudah, dilancarkan ya. Ini gak main-main di lintang ini. Saya sekali lagi gak main-main di lintang ini. Waktunya besok. Kalau tidak, kita secepatnya, walau alam ya, kita gak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, I love you too katanya. Ya. Ini saya merasakan sesak ya. Di sekitar sini saya merasakan sesak. Mereka sudah mengirim-ngirim. Ya, sudah mengirim si kuntet, si cimbe-cimbenya. Ya. Kalian bisa dengar tuh. Suara-suara ombak ya. Dan Deninteng juga di sini meminta tolong, tolong dia ya. Sampurasun, rampes ya. Ih, malas ah pamit ke Anda, kenapa? Kenapa harus malas teh Ginareok ya? Tolong katanya. Dengar gak? Subhanallah. Ayo bantu share-share lagi, like-like lagi nih. Kita penentuan final. Besok penentuan. Biar semua tahu ya. Khususnya para fans-fans-fans-fansnya. Dian Lintang. Gusida Pratama ya. Biar bisa tahu keberadaan kami di sini sedang kumpul. Di belakang saya itu, di sono itu ada sosok pocong ya. Bisa mengirimkan nama si kuntet biar kita ketakut sosok pocong ya. Sosok pocong itu bau, sangat bau. Ini hitam ya. Wajahnya hitam, matanya merah. Ya. Ungkluk-ungklukan. Di sono di pohon ya. Komen itu nggak dibaca terus, kalau ini dibaca ya. Hao Xiang ya kan, tuh dibaca bisa. Jadi kalau orang Jawa tuh Hao Xiang, kalau pengen tahu Hao Xiang itu apa, obat panas dalam ya. Hao Xiang beli di toko Cina ya. Ini serangan-serangan sangat dahsyat sekali. Saya akan diam dulu sejenak. Saya akan Allahu Akbar, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sangat dahsyat sekali. Ini gak main-main ya. Terus saudaraku semuanya ya. Apalagi besok kita ketemu dengan si kuntet-kuntet. Serangan kanda, hati-hati ya. Serangan ya. Subhanallah ya, bisa dilihat sendiri ya. Makanya bantu share, like-like dan subrek-subrek, bisa tahu perjuangan Kelong Jalu, perjuangan Batam, perjuangan Gusuda, perjuangan Pandawa kayak gimana ya. Ini serangan-serangan sangat dahsyat sekali di sini. Tidak main-main. Saya aja ngerokok sampai dijatuhkan ini. Harus sabar lu, tenang. Tenang. I love you semuanya. I love you. Ya, tenang. Dalam hati tetap jikir-jikir ya untuk saudaraku semuanya. Apa? Sebentar lagi Mbak Pel dan Gus Yuda akan datang. Soalnya di dalam ribut ya. Saya tidak jelas melihat ini. Silau ini. Kameramen coba dikecilin dikit, saya silau ini. Nah, sip. Nah, oke. Okay. Banaspati sepertinya, iya, Banaspati ya. Aduh, baca tuh komen. Ya ini udah dibaca ini, baca tuh komennya kanda, like dan share. Oke, ya Norbaiti Dermawan Teteh ya. Ini udah dibaca semua tadi. Karena gak baca apa yang serangan-serangan. Saya mau meraga sukma. Ya kan, keberanian lintang taunya diserang lagi. Biarkan yang dalam. Di dalam juga lagi bergempur. Ya. Dan itu Kim Manggolo sama Rino cewek. Uger. Kecap, keluar kecap. Serangan-serangan. Yang paling parah itu Rino cewek, kecapnya. Parah.
Saya pusing ini. Nah. Oke ya, Diki Mercon ikut bantuin ya. Kita selalu ikut bantuin untuk Saiba, Saiba. Ya. Bismillah ini. Kopi dulu jangan begitu tegang. Soalnya besok kita akan tegang ya. Tegang. Subhanallah, nikmat mana yang kau dustakan. Ya, sudahku semuanya. Intinya beres teberes kudu beres ya. Kata Batompe, kalau kudu beres teberes kudu disikat. Bukannya akan ini akan ada yang datang lagi nih. Akan ada yang datang lagi. Tetap cikro-cikro semua, akan ada yang datang lagi nih. Banyak nih. Bisa dengar enggak saudaraku? Ini serangan-serangan sangat parah ini. Ini serangan-serangan sangat parah. Bismillah. Parah ini, sangat parah ini. Sangat parah ini. Bismillah ini. Sudah gak akan datang lagi. Dia udah saya kunci. Udah saya kunci, gak akan ada yang datang lagi. Kanda PHK kemana Kanda hari ini? PHK apa ya? Pandawa HK ya. Pandawa HK lagi tirakat semua di dalam sama. Jadi tirakat ya bersama Batong Prego sudah. Jadi sudah. Jadi kita di sini saja. Jadi insya Allah udah nggak ada akan serangan lagi. Intinya kita smokin dulu. Bentar saya pusing nih kepala nih. Aduh. Ini siapa ini? Saya nggak kelihatan ya. Silau nih. Tuh kan? Iya, ibu siapa ini namanya nih? Ibu Ina Marlina. Iya. Minta tolong Den Lintang ini. Makanya semua tidak kau bantu doa lagi ya. Setiap sholat bantu doa lagi. Soalnya di sini juga lagi pada bekerja semua. Rino cewek uger ya. Uger kecap ya. Karena serangan Rino cewek membasmi ke depan, tidak bisa sana, jadi ada halangan-halangan. Ya. Halangan-halangan banyak. Jadi udah di pagar-pagar semua, kita enggak bisa masuk sembarangan apalagi pantai selatan. Ya. Pasti bisa merasakan seorang ibu akan kehilangan anaknya. Ya, kita udah lama banget ini. Ya. Ini makanya waktu yang sangat tepat. Ini malam berapa? 15 apa 16 ya? Dalam ya. Tuh, selamat malam semua hadir tuh. Ini dari sepertinya tuh lanjut wirid. Ini Gus sudah mengecek badar ini di sini ya. Ngecek badar ya, siap kandaku, lanjutkan wiridnya semuanya. Kita penentuan untuk malam ini ya. Kandaku ya. Aduh. Gus sudah, Mbak Tompel semua tahu apa yang dirasakan badar di sini dengan serangan-serangan ya. Badar sebagai adinya ya. Subhanallah. Kita enggak main-main di sini nih, Entar saudaraku semuanya, ini ada panggilan dulu. Ternyata ya, yang badar lihat tadi kasih tahu sama santrinya Gus Yuda, santrinya Master Pandawaka, santrinya Mbak Tompel, terus Kimonggolo juga sini kumpul sama santri. Ya Rino cewek keluar kecap, bulat-bulat. Ya serangannya sangat, subhanallah ini, kita gak main-main nih. Ya, kita gak main-main ini, itu saudaraku semuanya. Makanya Gus Yuda tadi dia masuk ke sini untuk mengecek keadaan badar di sini ya. Keadaan badarnya, alhamdulillah tidak apa-apa ya untuk Gus Yuda ya. Silakan dilanjut ya. Saya lanjut wirid, siap Gus ya. Aduh, ini sangat dahsyat sekali serangan-serangannya. 3 kali serangan ya.
tiga kali serangan sangat subhanallah. Iya, nanti saudaraku semuanya bantu doa kami di sini ya. Gus Yuda sebagai orang tua penggantinya bapaknya Lintang ya. Dia juga sebenarnya dia dalam hatinya menangis dalam hatinya. Ya, dan Lintang belum kembali. Untuk seorang ayah atau bapak bisa merasakan anaknya hilang, apalagi ke jalan yang sesat. Nauzubillah min dzalik ya, itu sudah aku semuanya. Makanya sangat-sangat subhanallah ya. Sangat takut ya. Lanjutkan perjuanganmu ya. Semoga yang lang lintang dilindungi Allah SWT. Amin, amin. Amin, amin. Teteh, kabar baik teteh ya. Alhamdulillah kabar baik kita di sini ya. Dan kita doa lagi mudah-mudahan besok itu hari terakhir untuk Lintang ya. Lihat. Subhanallah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini sangat-sangat. Kalian tahu sendirilah. Untuk saudaraku semuanya bisa mendengar ya. Bisa mendengar. Aduh, subhanallah, 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 subhanallah. Astagfirullahaladzim. Sang penakluk ekspor, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita akan selawatan sebentar ya untuk saudaraku semuanya. Kita akan selawatan dulu. Itu yang dilantunkan selawatan-selawatan ya. Yang bisa Den Lintang kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Gusti Nu Agung. Sallallahu alaihi wasallam. Ya nih, lihat apinya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia akan hilang dengan sendirinya. Subhanallah. Ya baca selawat aja. Mereka mengirim-ngirim ya. Baca selawat aja mereka mengirim-ngirim ya. Itu selawat Jibril ya. Loh, saudaraku makanya semuanya selawat ya. Astagfirullahaladzim. Yakin besar kan gak selawat terus karena ya. Saya dalam hati pun tetap selawat-selawat tuh saudaraku di berada ya. Tetap kita selawat ya. Makanya kenapa gue sudah masuk tadi ke sini, batompel juga belum masuk, kayaknya belum beres semua lagi. Batompel, Master Pandawa Kel lagi mengobati Rino cewek ya, Rino cewek sama Ki Menggolo juga, jadi gue sudah tidak akan sendiri. Intinya kita satu tim harus merapatkan bariskan.
Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudi hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bantu salat selawat ya ke saudaraku semuanya. Subhanallah. Aduh. Ke sebelah sini ya, di sini aura tidak kondusif. Kameramen pindahkan saya, jadi udah pindah 3 kali posisi nih, mudah-mudahan yang 3 kalinya tidak terjadi lagi ya. Lalu duduk di bawah sini ya. Astagfirullahaladzim, beginilah kalau pakai sarung, ribet ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap salawat salawat salawat. Untuk yang mengerti kita jam berapa ini, kita selawat 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 ya. Tetap kita harus hati-hati selawat selawat. Astagfirullahaladzim. Ini enggak panas loh, kalau didudukin enggak panas ini. Kan saya anersnya kalau namanya api itu panas. Ya. Kita bentar selawat, mudah-mudahan ya. Bentar dulu ini saudaraku semuanya. Bentar dulu. Tuh ada tahu tar ya. Oh, ini saya disuruh pindah lagi nih, ada yang bilang pindah. Shh. Nah, saya bingung di punah pindah mana yang benar ini. Dah sini aja. Saya punah pindah mulu ya. Astagfirullahaladzim. Kita nanti sholat bareng ya, bentar ya, terus saudaraku semuanya sholat bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, ya Allah. Ini serangan-serangannya sangat-sangat-sangat dahsyat. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Pindah sini, pindah sana, serangan di mana-mana. Ya tetap intinya dia pengen menumbangkan badar ya. Soalnya kemarin badar sudah patahkan antek-antek tangan kanan si Jimbe. Ya. Hati-hati kanda ya. Takut kata siapa di belakang. Ada. Ya. Tetap kita harus jikro lah. Ya, ini kita setiap baca salawat-salawat mereka mengirimkan lagi karena mereka panas. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti akan ada yang datang lagi, bantu salawat lagi untuk saudaraku semua yang akan datang banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah. Permainan ini, permainan si kuntet ini. Hah? Bisa lihat saudaraku, kameramen saya kabur. Lihat. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kamera saya kenapa ini? Allahu Akbar. Aduh, subhanallah. Allahu Akbar. Itu untuk kebakar kardus. Astagfirullahaladzim. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Arasudi. Saya capek panas begini saya nih. Ya, belum beres-beres selawat belum beres. Ya, ini serangan-serangan semakin dahsyat ini. Ya. Ini malam penentuan ya. Ini malam penentuan, biarkanlah saya kebakar tapi hati saya jangan sampai terbakar. Ya. Jangan sampai terbakar hati saya. Saya muka aja panas nih. Astagfirullahaladzim. Karena badan izin mau sholat malam lut. Iya, siap. Untuk Ibu Ina Marlina. Ya. Ya, siap. Jangan lupa bantu doanya ya.
itu banyak lagi Kang. Iya banyak ya. Awas sarungnya, sarungnya kebakar. Insya Allah tidak, ya tidak terbakar. Asalkan jangan hatinya saja tidak kebakar ya. Aduh, panas ini, muka saya sebelah nih. Astagfirullahaladzim. Ini udah berapa menit ya? Sebentar lagi untuk saudaraku semuanya, paling 4 menit lagi saya akan masuk. Kayaknya kondisi di dalam sangat tidak memungkinkan ya. Saya juga harus persiapan untuk berangkat jam 3 atau jam 4. Dengan wisuda semuanya lagi pada tirakat-tirakat ya. Astagfirullahaladzim. Berarti si kuntet ini, kita menghajarnya itu terus dengan lembut ya. Pusing-pusing. Beres, beres, kudu dibereskan. Ya. Jangan santai, ini ngerokok aja untuk santai sebentar. Insya Allah kita, seolah kalau di dalam kita lagi tirakat gitu berkumpul, kita tidak bisa fokus. Fokus satu titik di Madian Lintang, di Madian Lintang ya. Panas, sebenarnya panas nih. Muka saya sebelah panas, soalnya yang paling besar nih, sebelah kanan nih. Awas sarungnya kebakar. Insya Allah tidak ya. Ya, tetap semangat, insya Allah tetap semangat. Dan saya juga di sini menerawang ya, subhanallah ya. Ini akan ada kejadian besar ini. Tapi walau mudah-mudahan tidak ya, intinya saya fokus satu titik untuk penyelamatan Den Lintang. Itu aja intinya, hidup dan mati saya akan saya korbankan demi Den Lintang ya. Harus segera kembali ditarik Den Lintang dari si Jimbe, Jimbe. Iya, jadi dengan selawat Jibril aja mengirimnya dengan begitu, apalagi yang di dalam tirakat semua dengan hijib-hijibnya ya. Gusyuda tahu sendiri, Bah Tompel, Masa Pandawaka, Abah Menel, ini kumpul semua nih. Abah Menel nih, Kimonggolo, Kimonggolo aja udah gak ngechat kan, mereka lagi sibuk semuanya. Apalagi Rino Cek, kan itu Rino Cek keluar kecap, saus ya, kecap-kecap ya. Jadi semua pada kumpul untuk menyelamatkan Den Lintang ya. Ambillah pada kumpul-kumpul untuk menyelamatkan ya. Ya, berdoa terus. Pasti kalian kangen dengan love you, pasti begitu kangen kan. Ya, love you pasti kangen, gak mungkin gak kangen ya. Amin ya robbal alamin ya. Ya Allah ya Robi hambamu benar. Amin ya Rob. Amin. Makanya bantu share like dan subrek, soalnya besok penentuan cuma Badar aja ya, yang live begini. Tadi gue sudah udah Mbak Tompel semuanya udah ya. Semuanya udah ngasih kabar, tinggal kalau jalan insya Allah kita akan merapat. Kita akan kasih tahu untuk keberadaannya Den Lintang. Tapi kita doakan biar selamat dan Lintangnya biar kembali pulih lagi. Amin ya rabbal alamin. Iya pasti dengan kekocakannya Den Lintang. Ya, dia sangat lucu, imut. Sangat lucu banget. Pasti kalian itu yang ada di pikiran itu love you mulu kan? Ya, love you mulu pasti. Siap tak banting nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, atas saudaraku semuanya. Aduh, subhanallah ini. Saya sampai pusing kepala nih. Ya. Nih, kita sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita akan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk saudaraku semuanya dimanapun berada, terima kasih banyak yang sudah hadir ya saudaraku, saudariku dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian dikabul hajatnya, disehatkan lahir batinnya ya, rezekinya juga. Dan untuk yang di luar negeri ya, di luar negeri dunia ya, di Taiwan, Hong Kong, Singapura, semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dikabul hajatnya ya. Amin doa amin. Jangan lupa doakan kami di sini, Kalong Jalu, Mbak Tompel, Gusyuda Pratama, Den Lintang, Master Pandawa Haka, Abah Manel, Kim Mercon, terus lupa lagi si Harino Cewek, Kim Menggolo, semuanya dalam sehat-sehat walafiat ya. Mudah-mudahan besok kita bisa membawa Den Lintang kembali. Ya, bisa membawa Den Lintang kembali.
Terima kasih banyak saudaraku, saudariku dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari badan, namanya manusia yang ada yang sempurna, semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Saya cukup sekian, saya juga mau masuk ke kamar. Ya seperti kondisi tidak menginginkan, saya akan masuk kamar, akan terangkat. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.